Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono membagikan momen perdana mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi belusukan. Lewat media sosialnya, pria yang karib disapa AHY itu membagikan foto tengah berada di belakang Presiden Jokowi saat meresmikan Bendungan Lolak di Bolaang, Mangundow, Sulawesi Utara pada Jumat 23 Februari. AHY pun menuliskan kesannya di hari pertama mendampingi Presiden Jokowi kerja bersama Kabinet Indonesia Maju lainnya. AHY berharap Bendungan Lolak bisa meningkatkan produktivitas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Terlihat juga mendampingi Presiden Jokowi, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Jangan lupa subscribe ya!